إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا إخوتي وأخواتي أعزنا الله إياكم أجمعين الحمد لله الحمد لله رب العالمين فتقول وجب شكر الله سبحانه وتعالى atas segala nikmat ipon wabil khusus dan kuliah pada Pak Sarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala di tahun Mangken 1440 Hijriah dan bulan Ramadan tahun Kapintok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muka-muka dan kuliah saja bisa menjalani puasa Kapintok kalaban saya. Amin ya Rabbal Alamin. Bentuntas sampai akhir insyaAllah Ta'ala. Amin. Ya Mangken, mulai Mangken ini awal Ramadan Kapintok dan kuliah berarti melanjutkan kajian tafsir siampun biasa dikaji kan toh dari kitab Taisirul Karimil Rahmal Karimir Rahman fi tafsiri kalamil manan karangan Syekh As-Sa'di. Beberapa surat ampun kita kaji dalam kelompok dalam pengajian ba'dal maghrib tadi toh. Mulai hari mangken kan pula bagi mau tafsir surat Yasin. Sorat insya Allah dan kuli saja ampun hafal untuk pun istilah itu serotes mungkin sorat Yasin kali itu dan beberapa event menasal goh nikah Yasin nikah Yasin pindahan rumah Yasin nikah Yasin Yasin banyak sih hafal mulai kini mulai hafal tafsir surat Yasin wahya Makkiyah sorat Yasin kali itu termasuk surat-surat setoran Mekah Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Kadintoh lima ayat insyaallah ya remangken seperti bahas. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an, demi Al-Qur'an sepenuh kalaban hikmah. Innaka laminal mursalin saungku nabian yakni Muhammad ongku salah setong dari utusan mengakui innaka atau taukid ditambah lam oleh laminal mursalin saungkuna ban Muhammad ongku salah setong dari utusan ala siratim mustaqimin sayidima ban arya ala siratim mustaqim badan ejalan seloros tanzilal azizir rahim sebagai wahyu jalan seloros kan itu sebagai wahyu tanzilal azizir rahim seepatoron dari Allah Al-Aziz saya maha perkasa, Ar-Rahim saya maha penyayang. Contoh lima ayat. Baik, kita bahas mungkin Yasin. Estonat contoh tak dibahas arti Yasin, karena ada khilaf antar ulama contoh. Mulai ke awal ba'dal Fatihah surat Al-Baqarah alif lam mim. Bada khilaf antara ulama makna dari alif lam mim. Kanto sebut kalaban fawatihus suwar minal ahrufil muqatta'ah. Pembukaan surat-surat dari Al-Qur'an seberupa dari potongan-potongan huruf. Huruf-huruf saya terpotong-potong. Hamim, Yasin, Nun, Kaf, Ya, Ain, Sad. Itu disebut al-huruful muqatta'ah. Fawatihus suwar pembuka surat minal hurufil muqatta'ah. Beda khilaf antara ahli tafsir makna dari al-huruf al-muqatta'ah kadintoh. Tapi sepaling benar tuh dari jumhur ulama ini, pendapat jumhur ulama kadintoh
mereka mengatakan, termasuk para sahabat sempah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mereka mengatakan bahwasanya huruf muqatta'ah awal-awal surat sebeda berupa huruf-huruf itu, kan hanya Allah yang maha tahu apa maksud dari huruf muqatta'ah itu. Jadi pabulida Allah, pabulida Allah, Allahu a'lam, tak terserah kita. Nah, beda kelompok saya menafsirkan, beda khilaf juga. Jadi antara ditafsirkan nun ditafsirkan kenapa, alif lam mim kenapa ditafsirkan. Beda khilaf antara mereka. Beda saya mengatakan hal huruful muqatta'ah qadinto nama daripada surat itu sendiri. Akati alif lam mim dalam surat sajdah. Al alif alif lam mim as-sajdah. Dalam setengah hadis alif lam mim as-sajdah. Jadi alif lam mim nama dari surat as-sajdah qadinto. Nah, beda pendapat juga. Beda pendapat bahwasanya al-huruful muqatta'ah qadinto termasuk dari min asma'illahil husna. Min asma'illah. Kan asma Allah kan saya beda sangat pulau sangat. Beda boleh nama-nama Allah, si Allah namun saya lebih ngawani. Min mastaqarallahu bihi bi ilmi. Jadi Allah masih ngawani. Saya sangat pulau sangat itu saya etan ngawani sebutan kaulah. Sangat pulau sangat. Nama asma Allah Ta'ala berdua boleh nama Allah. Nah, terus dalam Al-Quran al-huruful muqatta'ah qadinto Rabu jumlah epon 14 huruf dari belulekor huruf-huruf hijaiyah qadinto yang dijadikan al-huruf al-muqatta'ah qadinto dari belulekor huruf qadinto berdua 14 huruf saya nyamai dalam awal saya sebutkan dalam awal-awal surat dalam dari beberapa surat Al-Qur'an. Ulama Isbudakil mali tafsir kento terangkum sepak belas kento papan guru kento dalam ungkapan nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Menabi artinya nas yang penuh dengan hikmah qati'un sepaste lahu sirrun seandi rahasia 14 kali itu nasun non sarang sot hakimun ha kaf ya mim qati'un qaf alif ta ain lahu lam sarang ha sirrun sit sarang ro 14 mulai pon baru. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu mengatakan sebagian ulama mengatakan berulama mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya Allah menurunkan huruf-huruf ini sebagai awal dari beberapa surat dalam Al-Qur'an kaitan sebagai sesuatu yang sia-sia. Jadi benih sia-sia Allah. Tidak artinya buntan. Bukan untuk membantah, untuk pendapatmu membantah, ucapan membantah, ucapan sebagian orang-orang yang bodoh mengatakan bahwasanya dan Al-Qur'an tak dintoh pada huruf-huruf saya tidak artinya, kalimat saya tidak artinya, kan untuk dibantah. Allah saya mengawini, dan pasti ada rahasia di balik itu. Malah sebagian pula berbukti bahwasanya dengan Allah menurunkan surat-surat diawali dengan huruful muqatta'ah qadinto membuktikan bahwasanya betapa hebat mukjizatnya Al-Qur'an. Qadinto, sebagai ibu sekat qadinto. Di mana hanya dengan huruf-huruf itu al-bulagha ahli-ahli balagha Arab tak mampu betul menyaingi Al-Qur'an sama sekali. Tak bisa, tak mampu. Qadinto Rabu sekadar pembukaan qadinto supaya kita kalau ngomongin masalah al-huruful muqatta'ah seperti pembuka beberapa surat dalam Al-Qur'an. Termasuk surat Yasin tadi itu. Kita lanjutkan di ayat kedua ipon. Wal Qur'anil Hakim. Hada qasamun minallahi ta'ala bil Qur'anil Hakim. Kento. Kenapa? Sumpah dari Allah kalabat Al-Qur'an. Allazi wasfuhu hal hikmah. Sekadi sifat dari Al-Qur'an tadi itu hikmah. Penuh dengan hikmah. Wa hiya kenapa hikmah tadi itu? Wad'u kulli syai'in mawdi'ahu. Hikmah kadinto meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'ul amri wan nahyi fil mawdi'il la'iq bihima. Meletakkan perkara perintah wan nahyi larangan pada tempat sepantas untuk keduanya.
wawad'ul jazai bil khairi was syarri fi mahallihima allaik bihima, meletakkan kebaikan dan kejelekan pada tempatnya yang pantas untuk keduanya. Fa ahkamuhu syar'iyyah wal jazaiyyah kulluha mustamilatun ala wayatil hikmah. Maka satu aja hukum-hukum dari Allah, hukum-hukum syariat, wal jazaiyyah hukum-hukum berupa balasan, satu aja na kulluha mustamilatun, mencakup ala wayatil hikmah. Dak berapa hikmah, penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan hikmah. Innaka laminal mursalin, saungkuna ban Muhammad, ongku salah setong dari utusan. Hada al muksam alaihi, innaka itu isput al delma isput taki al muksam alaihi. Para bu semulia bahasa gimana ini, wal qur'ani ka ditoh wawul qosam otaba adatul qosam Al-Qur'ani al-muqsamu bihi innaka laminal mursalin al-muqsam alaihi. Saya sumpah al-muqsim, saya sumpah Allah. Adatul qasam, alat yang gue sumpah ngakui wau. Bada wau, bada ta, bada ba, wallahi, tallahi, billahi. Contoh wau adatul qasam. Alat untuk bersumpah, yang dipakai untuk bersumpah. Nah, Al-Qur'anil Hakim al-muqsam bihi, seeka kebe sumpah, seeka sumpah al muksam alaihi kadinto, untuk apa ya disumpahkan kadinto. Tonton saya kadinto dan kula matur nggih, okay. Asumpah dengan Allah, wallahi inni la a'rif, dan kula al muksim saya sumpah, dan kula ngakui alat wau sebagai alat sumpah, wallahi Allahi kan kok al muksam bihi, saya kagak bisa sumpah Allah inilah a'rif, saya kok ongku-ongku tak tahu kaya itu al-muqsam alaihi. Jadi kalau sumpah dengan nama Allah kalaban alat waw atau billahi tallahi inilah a'rif, ongku-ongku saya kok tak tahu, nah kaya itu al-muqsam alaihi. Nah, inna kalim al-mursalin kaya itu hada al-muqsam alaihi. Pun apa mana pun wa huwa risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini tentang kerasulan, entah tentang kerasulan, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya engkau salah satu dari utusan. Wa innaka min jumlatil mursalin, saungkuna ban dari jumlah dari beberapa utusan. Falasta bibid'in min rasul, ban bani utusan saya pertama. Wa aidan faji'ta bima ja'a bihir rusulu minal usulid diniyah, ban kia Muhammad kita tetap serepon membawa pada pun apa-apa seikhiba para rasul dari masalah-masalah keagamaan. Wa aidan faman ta'ammala ahwalal muslimina mursalina wa awsafahum arafa wa arafal farqa bainahum wa baina ghairihim arafa annaka min khiyaril mursalin bima fika min as-sifatil kamilah wal akhlaqil fadilah. Ben siapa-siapa orang yang betul memperhatikan para utusan, ketika apa para utusan tadi diutus oleh Allah, ketika apa mereka sifat-sifat mereka, dan bisa membedakan antara utusan dan salahnya utusan Allah, maka bakal tahu orang gila bahwasanya engkau Muhammad termasuk pilih utusan yang terpilih, karena kamu memiliki sifat-sifat yang sempurna dan akhlak-akhlak yang mulia. Terus ada bu saya sa'di wala yakhfa ma bainal muqsami bihi wa huwal qur'anul hakim wa bainal muqsam alaihi, ben tidak tertutup, maksudnya tidak samar lagi, jelas antara al muqsam bihi al qur'anil hakim wal qur'anil hakim wal muqsam alaihi innaka laminal mursalin. Pernah pakai itu wa antara hubungan keduanya kan itu kenapa minal ittisal, beda hubungan antara Al-Qur'an sareng innaka laminal mursalin. Terus ada bu Imam Sa'di, Syekh Sa'di, wa annahu law lam yakun risalatihi dalilun wala syahidun illa hadzal Qur'anul Hakim. Cuk saking ada bukti selain, dalil selain untuk yang membuktikan ke sebagai kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kecuali Al-Qur'an, cuk saking ada selain Al-Qur'an
lakafa bihi dalilan, cukuplah Al-Qur'an sebagai bukti, wa syahidan ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cek saya Al-Qur'an meloloh, padahal banyak mujizat-mujizat Nabi kada. Cek saya Al-Qur'an meloloh, cukuplah. Baril Qur'anul Azim aqwal adillatil muttasilah al-mustamirati ala ala risalati Rasul. Bahkan Al-Qur'an bukti yang paling kuat tentang kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fa adillatul Qur'ani kulluha li adillatun bi risalati Muhammadin alaihi salatu wasallam. Semua Al-Qur'an dengan isinya, dalil-dalil yang ada dalam, membuktikan bukti yang paling kuat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu semulia, terus ada Bu Tanzilal Azizir Rahim. Sa'ibatoron wa hadas siratul mustaqim, banjalan ala siratul mustaqim gitu. Ala siratul mustaqim, maaf melompat. Ala siratul mustaqim ingki kata mu'tadilin muwassilin ilallahi wa ila dari karamatihi. Ingki jalan seloros cik-cik saya bisa menyampaikan da Allah bandaro karamatihi, da kampung karamah kemuliaan Allah ingki akhirat. Wadhalika siratul mustaqim mustamilun ala a'mal. Jalan seloros kak dintoh kau mencakup semua amalan-amalan. Kenapa pakai itu? Wahyal amal solih, amalan-amalan saya solih. Al muslihatulil qalbi wal badan. Saya bisa metepak ateh ban badan. Wad dunia wal akhirah, metepak urusan dunia ban akhirat. Men mencakup juga al akhlakul fadilah, amal-amal gelak mencakup akhlak yang mulia. Al muzakkiyatu lin nafsi, al mutahhiratulil qalbi. Saya bisa mensucikan jiwa, masuk ke ateh. Al-munmiyat al-munammiyatil ajr, saya banyak abrik bisa abrik ganjaran. Fa hadas siratul mustaqim alladhi huwa asfur rasul wasfu dinihi alladhi jaa bihi. Dan sifat kadin kepada Rabu siratul mustaqim itu jalan yang lurus, itulah yang disifati dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disifati dengannya juga agama yang dibawa oleh beliau. Terus ada Bu Allah SWT Tanzilal Azizur Rahim. Tafsir epon wa hadas siratul mustaqim, jalan seloros ria. Tanzilal Azizur Rahim, turun dari Allah zat yang maha perkasa Al-Rahimi, maha penyayang. Fahuwal ladzi anzala bihi kitabahu, dianlah yang menurunkan dengannya kitabnya. Wa anzalah wa anzalahu tariqan li ibadihi, dan Allah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai jalan untuk hamba-hambanya. Muwassilan lahum ilaihi, yang menyampaikan mereka kepada Allah. Fahamahu bi izzatihi minat taghyiri wat tabdzil, maka Allah menjaga Al-Qur'an. Hamahu, jaga Al-Qur'an sang Allah dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya, dari perubahan, minat taghyiri wat tabdil. Wa rahima bihi ibadahu, ben Allah apa yang rahmat kalau ben Al-Qur'an ibadahu de hamba de kabulada, rahmatan ittasalat bihim, rahmat senyampung kepada mereka. Hatta awsalathum ila dari rahmati, sampai mendapat Allah para kabulana de kampung karamah rahmat epon ini, itu kampung akhirat. Walihada khataman ayata bihadainil ismainil karimaini al-azizir rahim, tanzilal azizir rahim. Oleh karena itu Allah nutup ayat nomor 5 kadintoh dengan dua nama dari nama-nama Allah ingki kadintoh al-azizir rahim, yang maha perkasa dan yang maha penyayang. Ayat berikutnya pun insyaallah taala kita lanjutkan laku insyaallah taala. Sakanta para rabu pengajian dari makin matur salangkong, mohon maaf ngareng kita akhir laku alaban kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.